angka alat hijrah tuh hulit dunia yusri buha awil maat yang kehuha fajrah tuh ilang ahajaroh lagi imam al muhadith ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn al Ibrahim ibn al Mujurutni berdis batal Bukhari wa Abu Husaini Muslim bin al Hajj ibn Muslim al Kushairun Naisaburiu fi sahihi malah ini rumah asal kutubil Musannafati

فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فهديه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. Kola, sodakta, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kola, fa'akhbirni anil imani. Kola, antuk minabilahi billahi wa malaikatihi, wa kutubihi wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa tu'mina bilqadirih khayrihi wa syarrihi. Kola, sodakta, kola, fa'akhbirni anil ihsani. Kola, an ta'udhallah haka an naka tarohu, fa'ilam takuntarohu fa'innahu yarokah. Kola fa'akhirni anisa'ati sa'ati Kola mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'iri Kola fa'akhirni an amaratiha Kola anta Wa antara al-hufat al-ulat al-alata Lia tatawaluna fil bunyani Summa kolako falabithu maliyan Summa kola ya umaru atatri manis sa'ilu Kultu Allah wa Rasuluhu a'lamu Qala fa inna ruhu jibrilu yu atakum yu'alimukum dinakum rawahu muslimun hadis ketiga rukun islam ar ar prayed, an abi abdirrahmani abdillah ibni umar abnil khatabi radiyallahu anhu makola sami'u rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakulu bunyal islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul bukhari wa muslim hadis keempat proses penciptaan manusia An Abi, Abi Abdurrahmani Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallamah. Wa huwa as-sadiqul masduku. Inna ahadakum yujma'u khalkuhu fi badni ummihi. Arba'ina yawman nutfatan. Sumba yakunu alakotan misla dhalika. Sumba yakunu mudgatan misla dhalika. salu yursalu al malaku, al-malakuhu. Fayamuhu fihi ruhah wayu marubi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa jalihi wa amalihi washakiun aw sa'idun fa wallahi la ilaha ghairuh لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بِأَمَالِ أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis kelima, larangan bid'ah dalam agama. Anumil ummil mu'minina ummi alillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul bukhari wa muslimun wa fi riwayatil muslimin wa man 'amila amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa hadis ke-6 halal dan haram An abi abdillah nu'man bin bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamu hunna minan nasi faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a dinihi wairdihi. wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhati wa qa'a fil harami karra'i yar'a haula al yushiku ayyar ta'afihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu

Kulna liman kola lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu muslimun. Hadis ke-8, orang yang harus diperangi. Anadhi <tik> Umar radiyallahu anhumah, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala.

An Abi Hurairah ta Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa tumminhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul bukhari wa muslimun Hadis ke-10 makanan yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina fa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan Wakola, ya ayuhan ladina amanu kulumina taibatim marozak nakum. Suma zakaro rojula, yutilus safaro as asa akbaro. Ya ilas sama iya robbi ya robbi. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa hudya bil harami, fa anna yustajabu lahu, rawahu muslimun. Hadis ke-11, meninggalkan yang meragukan. An Abi Muhammadil Hasan ibn Ali ibn Abi Thalibin sibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafithu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dama yuri buka ila ma la yuri buka rawahu Tirmizi wa nasaihu wa qala Tirmizi hadisun hasanun sahihun hadis ke-12 meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min usni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi hadis hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha hadis ke-13 mencintai saudara

Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li mufariqu lil jama'ati rawahu al-bukhari wa Muslimun hadis ke-15 berkata baik atau diam an abi hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu rawahul bukhari wa muslimun hadis ke-16 jangan marah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam au sini qala la taghab farat tajmiran qala la taghab rawahul bukhari hadis ke-17 berbuat baik atas segala sesuatu

an Abi Jarin Jundu bin Junadata wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa adhi sayi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi bu'dinnasahi hasanun sahihun Hadis ke-19 Jagalah Allah An Abil Abbasi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka Ida sa'al ta'fas Wa ida sta'an ta'fas ta'im Wa alam anna ummata Lawij ala ayyang fauka bishay'in Lam yang fauka illa bishay'in Qad katabahu Allah laka Wa ini jitama'u ala ayyadurruka bishay'in Lam yadurruka illa bishay'in Qad katabahu Allah alaika Rufi anil aklamu wa suhufu Rawahut tirmidiyu wa qala hadisun hasanun Wa fi riwayatay ghairu Tirmizi ifadhillah tajidhu amamakka ta'rifu illallah fi raha'i fi shiddati wa lam anna ma akhta'a qalam yaqul li yufibaka wa ma aswa qalam yaqul li wa lam anna nasra ma'a sabri, wa anna al faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra hadis ke-20 berbuatlah sesukamu an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansariyil Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu kalamin nubuwatil ula idalam lam tastahi fasna masyita rawahul bukhari hadis ke hadis ke-21 istiqomah dan iman an Abi Amrin wakila Abi Amrata Susyana bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billahi tsumma astaqim rawahu muslimun hadis ke-22 amalan masuk surga An Abi Abdullah Jabir Ibni Abdullah Al Ansari radhiyallahu Anhumah ma anna Rajulam sa'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitul maktubati wa ramadana wa ahlatul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an a adkhulul jannata qala na'am rawahu muslimun Wa makna haram tul haram ajitanab tuhu Wa makna ahlal tul halala fa'al tuhu mu'takidan hillahu Hadis ke-23 Kebersihan sebagian dari iman An Abi Malikil Haris Ibni Asimil Ash'ari radhiyallahu anhu kala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Attaqillaha haitatuhuru syatrul imani Walhamdulillah tamla al-mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani aw tamla umma bainas samai wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyun wal quranu hujjatun laka aw alayka kullun nasi yakdu fa ba'i an nafsuhu fa mumitkuha aw muhikuha rawahu muslimun hadis ke-24 larangan berbuat kezaliman أن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلى من هديته فاستهدوا لي أهدكم ya ibadi kulukum jaiun ilaman at tuhu, fasat imuni ut imkum ya ibadi kulukum arin ilaman kasau tuhu fasat suni aksukum ya ibadi inna kum tuhti unabilai diwar nahari wa ana akhirudunu bajamian fasat firuni lakum يا عبادي انكم لن تبلغوا دري فتدرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم mana ma kau saudari kami mulki Ya ibadi. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kamu fi sa'idin so wahidin Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu Mana kau saudari kami ma'indi Illa kama yang kusul mihatul idha'u dikhilal bahram Ya ibadim Innamahiyya a'malukum usihalakum

Ya Rasulullahi, gahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasbuna kama nasumuna wa yatasaddaquna bifudhlil awalihim qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin wa kulli tahlilatin wa amrin bil ma'rufi sodakotan, wa nahyin al sodakotan, sadaqatan wa fi buti ahadikum sadaqatan qalu ya rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum idza wada'aha fi dhalika akana alayhi wizrun fa kadzalika idza wada'aha fi dhalika lahu ajrun rawahu muslimun Hadis ke-26, setiap ruas tulang manusia ada sedekahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainas naini sadaqatun wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahilu alaiha au <tuk> tarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqatun wal kalimatut thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza an tariki shadaqatun rawahul bukhari wa muslimun hadis ke-27 kebajikan dan dosa anin nawasib bin sam'ana radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam

Nasihat yang menggedarkan. An Abi Najihil Ibadi Sariyata Rasulullah Anhu Kala Wa Adzhar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mau Wajilat Minhal Hal Wa Wajarat Minhal Hal Oyunu Fakulna Ya Rasulullahi Karena Nah Mau Idatum Wadi Infa Ausina Kola usikum bitaku Allahi azza wa jalla Wa sam'i wa ta'ati Wa antamara alaikum di abdun Fa innahu maya isminkum Fa saya roh kilafan Fa alaikum di sunnati Wa sunnatil khulafai kulafai rasyidin al-mahdiina Adu alaiha bin nawafidi Wa iyakum wa muhdasatil umuri Fa inna bikulidun atin dolalatun Kh Rawahu Abu da dawatirrmidhiw wa hadis sun Hasanun Sayyun hadits ke-29 amalan ke surga dan neraka Muadhimukultuya Rasullahhi ni bi tanata Wayuba niin nari. Kola Lakat sa'alta an adimi Wa inna hu la ala Maya sarallahu ta'ala alaihi Ta'budu laha la bihi syai'an Wa kimu sholata Wa yu'ti zakata Wa tasumma ramadana Wa tarujul baita Thumma qala Ala adulluka ala abwa bil khairi Asawmu junnatun Wa sadaqatu tuti'ul khati'ata Kama yudhi'ul ma'un naro وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المداجئ حتى بلغوا يعملون ثم قال الا اخبرك براس الامر واموده وذروه ودي سنامه قلت بلى يا رسول الله قال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه ودي سنامه جهاد kul tuma kola ala usni ruka bima lagi dalika kulih kul tu dari sanih wakola kufarai kahada kul tu ya rabbi ya wa innahu hulamu akhdu nabi mana bihi kola sakilat ka umuka wahal ya kubun nasufin nari ala ujuhim au kola ala mana irihim ilah aso al sinatihim Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Hadis ke-30 Kewaj kewajiban yang ditetapkan. An Abi Husaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala

An Abil Abbasi Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu qala izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma'in dunya Hadisun hasanun, jawadun, Hadis hasanun rawa Ibnu Majawad bi asanatihasanati Hadis ke-32 tanda bukti dan sumpah Hadis ke-32 larangan berbuat mudarat An Abi Saidin Sa'ib bin Malik bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara Hadis Hasan rawa Ibnu Majah wa Daruqutbi wa ghayruhum ma musnadan wa rawa hum alikun fil waqtai munzalan an ammin nihyan an adhihi anin nabi sallallahu alaihi wasallama fa asqata abasa idin wa lahudruqun yukawi ba'dha hatakan Hadis ke-33 tanda bukti dan sumpah An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'tan nasu bi da'wa ham la ja'ri jalun am wala qawmin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankara hadisun hasanun rawahu al baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi sahihaini hadis ke-34 kewajiban mencegah kemungkaran An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah shallallahu alaihi wasallama qala man ra'a minkum munkaran fa yughayyirhu bi yadihi fa illan yastati' fa bi qalbihi wa dhalika atqul imani rawahu Muslimun hadis ke-35 menjadi hamba Allah yang bersaudara An-Abi Hurairatah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu, wa la tadalwadu wa la tadabaru, wa la yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'din, wa gunu ibadahullahi ikhwanan, al-muslimu al-akhul muslimin, la yadlimuhu wa la yahdiluhu, wa la yahdibuhu wa la yahdiruhu, At-taqwa hauna wa yashiru illa sadrihi salah sama rotin Di hasbi mri'i minasyari Ayyah kira muslima Kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu Wa maluhu wa irduhu Rawahu muslimun Hadis ke-36 Pahala orang yang meringankan kesusahan orang lain An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Kala ...man nafasa an mu'minin... ...kurbatan min kurabit dunya... ...nafasa allahu anhu kurbatan min kurabit yaunil kiamati... ...wa man yasara ala mu'siran... ya hu allahu fit dunya wal akhirati... ...wa man satara musliman... ...satarahu allahu fit dunya wal akhirati... ...wa Allah fi awni al-abdi... ...ma abdu fi awni akhihi... ...wa man salakatari kan yaltami sufihi ilman...

punya hadits ke-37 pahala kebaikan dan keburukan Adib ni Abasi roddhiallahu Anhma an Raulilla an Shallallahuaihi Wasallama Vimayarwihioka wa'ala Innaallah habal Hasanati wasaiati. Summa bayana dalika Faman hamma bihasanatin Falam ya'malha Kata bahwa indahu hasanatan kamilatan Wa in hamma biha fa'amilaha Kata bahwa indahu asra hasanatin ila sagami atin tiqfin ila atafin kasiratin wa in habisai atin falam yakmalha kata bahwa Allah rindahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kata bahwa Allah sayi atau wahidatan rawahul bukhari wa muslimun fi sayi hayhimalladain Bihadihiluruki fakur ya ahi wafakon milut hadihil, wa wa iya wa hadihil alfadoh wakau indahu isyaratun ilal wa qawluhu, wa qawluhu kamilatan ditakidi washidatil yak kata bahwa luhu indahu hasanatan kamilatan Fa'akadaha kamilatan bi wa'in amilaha kata bahasai atau wahidatan Fa'akadaha taklilaha bi wahidatin Walam yu'akidha bi kamilatan Walminatu subhanahu la nuhsisanaan alaihi wa billahi taufiku Hadis ke-39 Hadis ke-38 Kesalahan yang diampuni Hadis ke-38 mendekatkan diri kepada Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adari waliya faqad adamtuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi wa la yazalu abdi

An Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khataya wa nisyana wa masuklihu alaihi hadisun hasanun rawahul wal baihaqi wa ghairuhu ma hadis ke-40 pergunakan waktumu di dunia dengan sebaik-baiknya Anibni Umar radhiyallahu anhu kala Akhazar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bimangkibi Fakala Kun fit dunya ka'annahal gharibun Aw'abiru sabirin Fakala Waqala Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsayta fala tanqadir as-sabah wa idza asbahta fala tanqadir masaa wa khudh min sihati kalima wa min hayati utika rawahul bukhari hadis ke-41 kesempurnaan iman An <saan> Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr Al-Ashir radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi hadisun sahihun rawainahu fil kitabil hujjati hasadun sahihun hadis ke-42 luasnya ampunan Allah an anasir radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu

céu wa... Wafiratan Rawaqdir midi waq habiun Hasanunshohihun Robbifana bibarhimwahlinnalhusna biur mati waaminafi thoqtihim wamufatti Minal Fiani. رب فاوفقنا ببركتهم وزنا الحسنى برمتهم وأمثنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن رب فاوفقنا ببركتهم وزنا الحسنى برمتهم وأمثنا في طريقتهم, وامثنا في طريقتهم Wa mu'afati minal fitanim Alimun bi asrari khabirun bi hajati Sami'un um basirum bil kulubi wa mahawat Bi ismi ka arjumin kanaila bi Bijayi Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh